bertemu lagi di Piantara Motovlog. Ojo gendor tep gasdor yuk lu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemarin tuh saya sudah buat video tapi videonya itu HDR ya. Jadi untuk warna-warnanya itu jelek. Dan saya ini ulangi lagi untuk openingnya doang, yang video-video yang bongkar dan lain-lain sudah tak edit, tinggal di save dan diupload. Paling nanti malam saya upload videonya ya. Dan saya mau review apa aja yang diganti beat 150cc itu. Kemarin udah tak bikin panjang-panjang malah jelek ya hasilnya. Untuk video kan saya pakai HDR ini biasa, ini yang saya ganti itu pertama dari head sampai bawah itu ganti semua, mulai dari kirian tidak ganti full semuanya. Untuk HT sudah dilepas, dikasih tukang bubut, dan bloknya sudah di full shop. Ini tinggal nunggu, nanti tinggal pasang. Udah pokoknya gur ini buat video opening tok, karena kemarin jelek opening ini. Nah, jadi itu bandulnya harus ganti. Kata Pak Su itu untuk didudukan kipasnya itu rawan patah ya. Nah terus yang diganti apa aja, pokoknya banyak dari CD udah tak ganti. Dan saya udah order radiator, terus radiator, per klep, sama itu apa ya, karbu saya pakai UMA PE28, nanti diremer jadi 30. Untuk ND apa, untuk knalpotnya udah di support dari NDR ya. Saya sebutkan barangnya sesuatu. Nah ini untuk kruk asnya saya bungkus ya. Stangnya masih pakai apa ya, nggak tahu aku stangnya. Dan di stroke up 58 sama pistol 57 ketemunya itu 149 lah ini sisi ini di bandul vario ya. Saya barang-barangnya tak ambil. Nah yang pertama itu kita butuh gasket dan ini packing 1 mili. Ini besi gasketnya yo pakai begini kuningan gini. Terus ini tensioner tonjokan ya biar kuat, karena standarnya kan masih itu toh bawaan. Ini gear centric noken. Nokennya udah dibuatin dari Kalista ya. Bay Kalista kopi 150cc tune AP. Ini pakai bit. CDI pakai dual band. Udah tak pakai ya. Untuk motor bis standar itu bertenaga. Saya nggak main-main lagi, tetap bertenaga. Coba ganti motormu. Ya motor bit karbu diganti lah. Gitu. Terus manifold pasti ganti manifold. Terus untuk kirian itu udah tak full set ya. Kirian udah gerung-gerung yang lagi viral itu, enggak gerung enggak asik itu. Terus yang utama itu HT ukur 29 26 kali ya, nera 25. Perklepnya pakai Japan merknya AHRS, karena untuk bit itu, untuk produk Kalista itu bit apa namanya, RPM jalan itu sampai 14.000 RPM bro. Jadi membutuhkan perklep yang kuat. Nanti kalau perklepnya nggak kuat, RPM atasnya perklepnya rontok. Dan untuk porting ya band dirusi Wisnu. Terus bagaimana kelanjutannya, simak aja videonya. Terus kita bongkar-bongkar bit dulu. Oke, sekarang saya sudah sampai bengkel dan belum ketemu Pak Supri dan Wisnu dan kawan-kawan. Mau lahir batin dulu. Lahir batin. Wisnu. Batin dong. Sami-sami mas. Pak Supri, lahir batin Pak Supri. Oh sama-sama. Ini bengkel sebenarnya masih sibuk buat prepare balap ya Pak. Ya. Tapi saya bongkar dulu dan antriin kopnya di ini. Sopo kae? Bekonange sama jenenge? Mas Gogon. Mas Gogon. Itu kok. Lebok ada 13. Lebok ini ya?
Rek, aku tak lebok nih. Beda iki. Tadi dapat saran dari Wisnu. Anu, ngantrekne HTC jadi lepas HT dan burengnya diantrein di tukang bubut. Wenu. Ngono ta? Ya. Terus HD saya itu sudah pakai BRT ya. Sudah dari sudah lama. Ya. BRT limitnya 14.000 cari ini. Jadi saya pakai fair crab yang keras, pakai ARS. Lepas HT dulu dan bloknya. Lah kok bloknya tak ini? Sekarjo, ya. Ini gede banjo nih. Bungkar aja. Ini sudah terlepas apa joknya? Joknya lah apa sih? Sebenarnya ini motor sudah ngebul. Kayaknya gun era bloknya yang gun kui. Apa? Ya swaya, uduk lah. Motor tua ya nak. Terus nanti dilepas gini kok. Head sama bloknya, karena head itu saya pakai head standar, nanti klepnya dibesarin ya, ukurannya piro 30 piro ukurannya piro head ukuran apa? Klep klepnya ya tekok pak itu gampang lah tekok ngkong ukuran, terus lepas ini manipol dulu. Oh manipol wis pokoknya dilepas kabeh. Yo, oke. Okay. Orang duduk lho, Mas. Cepat hetak lho. Apa? Enggak masuk. Hei, ngapa? Enggak tahu kenapa ini kayak guyu tapi. Kan dicopot kok gini mau soket. Lagi gabung lho. Soket lho. Lagi gabung lho. Ora. Sawangan to? Ora mungkin. Sawangan lho. Iki ana soket kabel. Yo, gini kaya di-stek kok kabel yo. Di-stek ini. Ya sini rambut copot apa sing perlu dicopot kok iki aroma asa itu sing kan ora kecopot iki sebenarnya ya asap oh cepot iki masa, iki barang tok yang iki sih gedre iki cok gedre yo tanda nih. Oh, my God.
sehat nyut sih nggih. Ini kan buatan kabeh sih. Ya nyer apa-apa. Wah, jamur ya. Rasa gue tuh kira woy. Rasa juga. Tekok enggak. Nanti ukuran klepe jadi 29